apa khabar di luar sana? Bersama Azno 2020 untuk Koma Aja. Okey, ha, tengok ada yang sibuk. Namanya Adamia. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan selamat hari jadi. Ha, siapa nak tahu hari jadi siapa hari ini? Tengok video ni sampai habis. Jangan lupa contohlah siapa habis. Okey, jangan buang masa. Sebab saya hari ini teruja sangat, gembira. Sebelum tu kita tengok bahan-bahannya. Tengok. Okey, tengok bahan-bahannya. Kita tak tahu kita nak buat apa hari ini. Hari ini saya nak buat kek lah. Sebab kita nak nyambut hari kek jadi. Kek cup. Okey, kita nak nyambut hari jadi. Jadi kita kena buat kek. Orang ni tak tahu saya nak buat kek, tapi mungkin dalam kejutan lah, kurang kejutan lah untuk dia. Dia pun tak tahu. Okey, kita tengok bahan-bahannya. Okey, ini adalah bahan-bahan dia. Kita ada cheese, kita ada susu marigold. Kemudian kita ada Oreo. Oreo ni sebab dah buka. Ini bahan-bahan untuk kita nak hias. Garam ni saya masukkan sedikit sebab kita punya kek diam. Kek ni agak manis, kita masukkan garam sedikit. Kemudian kita ada acu untuk letak cup ni, sebab bila kita tak letak dalam cup ni, dalam bekas, nanti takut dia punya cup ni mengembang ya. Okey, kita mulalah nak bancuh dia. Okey, Oreo ni kita bukakan dulu. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik. Nak hancurkan lah. Oreo ni tak kisah nak kering ke ataupun coklat, sama je. Kemudian dah hancur semua, kita masukkan ke dalam bekas balik. Kemudian kek ni senang saja buat dia. Kita pakai susu dan roti Oreo sahaja. Terus ni kita sukatkan dalam satu cawan. Banyak satu cawan? Dua cawan. Sibuk je dek. Macam dia pandai buat. Dalam dua cawan ya. Oreo ni satu, satu kampik lah. Sebab tadi dah guna, jadi kita okay, kita gaulkan biar sampai Oreo tu sebati dengan susu tadi. Susu tu tak kisah brand apa, dah selagi ke marigold ke apa aje lah, yang mana sedap itu boleh lah. Okey, dah sebati, kita masukkan secubit saja garam. Kita kacau bagi betul-betul sebati semua ya. Dah sebati semua, bolehlah kita masuk ke dalam acu dan kita kukuslah. Kita punya acu pun semua dah siap. Kita ambil susu, kita masukkan. Kita cuba dulu berapa banyak mana dia mengembang. Kemudian seterusnya kita tahulah banyak mana perlu dimasukkan ke dalam acu. Okey, dah kita masukkan. Kita ambil cheese yang kita dah keluar tadi, kita potong kecil-kecil lah.
Okey, cheese pun dah siap. Kita masukkan ke dalam kek ya. Satu je. Okey, semua cheese dah bubur. Kita masukkan sedikit lagi. Lagi tutup sikit. Jangan banyak sangat, nanti bila kek tu kembang susah pula. Dah habis. Sampai tinggi-tinggi ni pula. Keluar daripada acu pula. Ha, tu pasal saya kata jangan banyak-banyak sangat bubur. Ha, okey, kita mulalah untuk mengukusnya. Ya. Ha, okey. Ha, sekarang kita bubur coklat chip pula ya. Ha, ini pembantu saya yang comel lote ada Wia. Ha, dia bubur chip tolong Umi ya. Ha, rupanya kek ni tak sesuai lah kita nak masukkan cheese ya. Dia jadi berlubang, rompang kopi ni. Ha. Jadi kalau coklat chip cantik. Okey. Ha, rupanya kek ni memang tak sesuai lah. Bubur cheese. Okey, inilah hasil apa ni? Kek kak kita. Ha, macam ni. Ini nak bagi seri ya, yang cantik molek. Okey, yang ini rupa tak cantik sebab kita bubur berlainan ya. Ini kita bubur coklat chip, ni coklat rice. Yang warna-warni, ni tak sesuai lah dengan kek ni. Ha, hanya coklat chip saja yang sesuai. Jadi kita bagi coklat chip yang cantik lah. Minta-minta dia suka lah. Okey, disebabkan hari ni hari jadi dia, kita bagi yang lebih sikit lah. Okey, kita dah siap. Terus hantarlah panas-panas. Oh, tu yang sedap. Kita nak tengok seri ada rumah ke tak. Nak kucing. Ha? Nak kucing. Ha-ha. Comel anak kucing ni. Ada rumah ke tak dia? Ada. Harap-harap ada. Ada. Ayah dia cuba ini. Kita. Tak lah. Ha, kita tengok. Tanya Seri. Seri? Ada ke rumah dia? Seri? Happy birthday! Ha, sebab saya tahu pun daripada Facebook. Ha, oh, itu. Yeah. Ha, 7 hari bulan kan? 17. 17. 7 hari bulan pula. Lupa tak? 17. Okey, okey. Tapi ini saja yang saya mampu yes buat. Itulah saya cakap apa untungnya kalau kita punya kawan YouTuber tukang masak ini. Hadiah lain tak ada. Hadiah ni tak apa. Masuk. Ha, jom. Mana-mana pun tak apa. Bawa senang. Bawa kita. Saya mau tengok dulu pemirsa. Kue apa yang dibuat tadi dulu ini ya. Untuk koma saja. Ya, untuk koma ada. Untuk seri. Oh, cupcake. Cupcake. Seperti yang saya cakap selalu pemirsa, saya menyukai color seperti ini. Dan akhirnya Kak Nur, macam timnya lah Kak. Bila Kakak buat ini masih panas lah. Baru lagi. Rasa sedap ke tak sedap? Sangat lembut lah. Ini dari Oreo. Oreo. Terasa. Sedap. Kenapa dik? Sedap lah. Hari ni Makcik Seri punya hari jadi. 30 tahun sudah makcik dia. Lagipun saya pun kata. Saya tengok dalam Facebook, saya cakap, itu Seri punya hari jadilah. Saya terdalam hati. Ini jujur ya saya buat. Bukan saya nak orang kata cari view ke apa. Tak. Saya kata, kebetulan barang pun ada. Itu saya cakap, Seri punya hari jadi. Tak apa. Selalu suami dia je sambut. Jadi saya sebagai kakak lah. Supaya saya baru saya cakap. Jiran juga saya ingat family saya di sini kak. Iyalah. Lagi dia di adik beradik pun jauh. Jadi lupa saya. Sudah. Makan semua pemirsa sedap. Sudah. Tapi kalau dulu pun si Aikal pun birthday kakak juga ada buat kue kan. Tapi kali ini saya buat dalam cup. Dalam cup. Ini sebab tapi rasa sama je lah. Sebab panas dia punya ini. Apa-apa terima kasih banyak ya kak. Punyalah.
kalau kakak-kakak saya di kampung hanya bisa saja ucapkan. Kakak saya di sini langsung datang ke rumah pemirsa. Sebab dekat, kalau jauh tak tahu lah macam mana. Betul. Sudahlah, sangat lembut. Makan dek, kalau nak makan jangan. Di rumah ada banyak. Saya bancu itu pun dapat dalam, kalau satu tepuan ini satu penuh, ada lebih sikit lah. Ucaplah. Ini apa kalau tayang kita? Tukuncik. Oh, cokok chip. Saya buat contoh, saya nak tahu mana satu okey tak okey kan? Bila coklat chip, dia elok naik. Bila bubur chip, saya bubur coklat rice, semua dia macam apa? Buruk kan? Oh, ya. Tak cantik dia punya atas. Tapi, naik dia cantik lah. Dia retak-retak kan? Tapi itulah pemirsa, dia kurang lihat naik ya, Kak? Tapi cantik. Rasa, color ke cantik tak cantik, warna itu tak penting. Rasa makan mungkin. Macam ni sedap. Senang, kalau ini kalau kita buat kaki, tak payah potong-potong. Tapi betul, mulut, kalau kita beli kayak birthday pun, misalkan RM60-70, tak pasti macam ini sedap. Butter je banyak. Butter, betul. Butter, biar original lagi sedap. Nanti, yang kali saya nak buat betul-betul bukan Oreo punya, kek punya. Kalau ada. Tapi kan dulu memang pandai dia buat kek. Sebab sebelum dia jadi YouTuber pun, birthday anak dia selalu dia buat kek. Lalu beli juga ada. Beli juga ada. Sebab apa kalau dia buat macam untuk tetamu semua buat, bankrupt nanti pemirsa. Kalau tetamu biasa makan-makan macam tu. Kalau kek tu tengok sebenarnya sedap lah. Kalau hari jadi tu saya suka beli pada orang Melayu. Kek dia. Yang saya mesti sangat untuk mulai dulu sikit. Sebab Lasmi sangat suka macam ini, Kak. Lasmi sangat suka ini. Makin kurang. Makin kurang. Suaminya? Saya suami pun kurang kalau kek-kek. Ya. Oh, ya ke. Saya pun kurang. Buat rajin. Aduh, dia nak simpan untuk anak-anak dia. Jadi kalau tinggalkan macam ni, takut dia habis. Habis kek. Takut saya tak perasan. Mana tadi kek tadi? Tinggalkan saja. Kesian anak saya lah sebenarnya. Sebab dia sangat suka. Selalu dia kalau pergi pasar kan, ma beli kek happy birthday. Tapi hari ini keluar ke? Tak tahulah Kak. Saya suami tadi cakap apa pun, dah pergi keluar pun. Mana tahu buat surprise. Dia akan buat surprise. Tak apa. Sudahlah Kak, betul saja. Ini buat masak dengan oven ke? Kukus. Tak, kalau oven saya tak ada. Kalau kukus nih, ini yang kurung kita skip ke. Ini tak payahlah Kak, kita sena-sena dulu. Tutup deh. Nanti orang ingat. Ini last tutup dah. Okey, begitu saja untuk hari ini. Birthday jiran dan kawan, sahabat semualah. Kita jumpa di video seterusnya.